Allahu 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 Allah. Milik Allah langit-langit, milik Allah bumi, wa ma bainahuma, dan antara langit dan bumi. Wah, ini suatu yang saintifik sungguh. Langit, bumi, dan antara langit dan bumi. Bumi ni apa ya? Tuan-tuan dan puan-puan, bumi ni apa? Bumi ni apa? Dia alam ghaib ke? Pastinya tidak. Dia objek. Bumi ni objek. Boleh kita lihat, boleh kita kaji. Dia objek yang boleh kita kesan. Maka bila Allah sebut bumi, kita faham bumi ni objek. Kemudian Allah sebut langit-langit, kita faham langit-langit dalam bentuk objek. Dia ada apa? Dia ada, oh, paling banyak bintang-bintang. Mengikut kajian National University of Australia, dia buat kiraan. Ada kiraan matematiknya. Wow. Kata saintis di National University of Australia, jumlah bintang di langit paling kurang, taklah tepat, paling minima jumlah bintang 70 sextillion. Itu objek. Objek di langit. Ada bintang-bintang objek. Bintang sebagai contoh 70 sextillion paling kurang. 70 sextillion bermaksud 7 diikuti dengan 22 kosong selepas itu. 7 0000 22 kali. Melebihi jumlah pasir di seluruh muka bumi. Jumlah bintang melebihi jumlah pasir-pasir di muka bumi, kata saintis. Allahu Akbar. Itu objek-objek. Objek-objek. Tapi ada objek lain lagi. Objek yang boleh kita lihat, boleh kita kesan. Saintis guna Hubble Telescope ataupun yang lebih padu berbanding Hubble Telescope yang sudah ada pada hari ini. Nampak objek-objek itu. Nampak. Dia bukan alam ghaib. Itu langit-langit. Tiba-tiba objek-objek di langit. Satu hal. Bumi, objek yang bernama bumi. Kemudian Allah tambah. Wama bainahuma. Ada lagi satu perkara yang Allah sebutkan di sini. Antara langit dan bumi. Dari segi sains kita boleh faham tak? Saya bila baca ayat tu masa remaja dulu terfikir. Langit-langit, bumi. Ada lagi satu benda ya, iaitu antara langit dan bumi. Apa dia ya? Dia merangsang saya untuk kaji cara saintifik maksudnya. Dan sekarang kita mula boleh faham. Bukan benar-benar kita faham maksudnya, Allah lebih mengetahui. Tapi terselah dari sikit sesuatu yang membantu kefahaman. Sesuatu yang membantu kefahaman. Iaitu sekarang saintis mula sedar tentang langit tadi objek, tentang bumi. Tapi ada lagi satu yang menguasai langit dan bumi. Apa dia? Oh, saintis masih mengkaji, tapi saintis mengesahkan benda ini kena ada. Antara langit yang kita dah faham dan bumi yang kita dah faham, ada lagi satu benda yang kita belum lagi nak faham, tapi dia kena ada. Antara kedua-duanya. Sekarang istilah yang digunakan sekarang ialah black, dark matter dan dark matter dan dark energy. Dark, in the dark, belum lagi pasti, tapi kena ada. Ikut kiraan matematik dalam bidang astrophysics, it should be there. Apa dia? Dark energy dan dark matter. Jadi ada satu benda antara langit dan bumi yang baru dibincangkan sekarang. Dia ada. Dia kena ada. Tak nampak dengan mata kasar, tapi dia kena ada. Sesuatu antara objek-objek ini. Itu yang menyebabkan alam berkembang. Itu juga akan menyebabkan akhirnya alam ni hancur. Saintis percaya bahawa the collapse of the universe is imminent. Mereka berkata demikian. The collapse of the universe is imminent. Kehancuran alam itu pasti. Kerana peranan dark energy dan dark matter. Dia kena ada. Dengannya alam mengembang, dengannya alam pasti hancur.
itu memberi sikit gambaran tentang, ya, oh, ada sesuatu antara benda yang kita nampak berkaitan dengan objek-objek di langit dan juga bumi. Ada lagi satu yang sedang duduk antara kedua-duanya, dan dunia sains, astrofisik dan seumpamanya baru nak mendalami hal ini, insya-Allah, berkaitan dengan dua yang dark energy, dark matter, insya-Allah. Dan Allah mengatakan Allah menguasai semua itu. Tak ada Tuhan lain. Nabi Isa bukan Tuhan. Aku saja menguasai semua itu. Tak ada siapa lain yang menguasainya. Lillah. Bagi Allah saja. Itu akidah. Clear. Akidah kepercayaan umat Islam ni jelas. Tak ada keraguan. Tak ada simpang siur. Okay. Yakhluqu ma yasha'. Allah perkenalkan lagi siapa dia. Azza wa Jal sebenarnya. Yakhluqu ma yasha'. Dia Allah mencipta apa dia suka. Dia nak cipta coronavirus. You boleh kata apa? Ma yasha, apa yang dia nak cipta? Coronavirus, SARS-CoV-2003, SARS-CoV itu kemudian berlaku mutasi, lahir pula sekarang SARS-CoV yang kedua, the second generation. Dia cipta apa yang dia suka. Itu akidah. Dan ada benda yang dia cipta yang kita belum tahu, kita belum faham. Saintis belum faham. Saintis tu cakap tentang parallel universe tapi pening kepala. Ada banyak benda yang kita belum faham. Tapi Allah mengatakan, dia mencipta semua mengikut suka dia. Mengikut apa yang dia kehendaki. Tapi Allah tidak sembrono. Cuma Allah dalam ayat itu nak beritahu pada kita kekuasaannya tak ada had, tak ada sempadan. Itu saja. Kekuasaan Allah tiada had, tiada sempadan. Sebab itu bila kita faham ayat ini, apa jadi pada kita? Dia boleh melahirkan takut pada Allah. Takut. Takut. Bukan lagi berani kepada Allah, lagi takut. Dia boleh buat apa dia suka. Kita tak rasa kita okey jalan, tiba-tiba minta simpang. Jadi sesuatu mengejut pada kita. Boleh. Dia buat apa yang dia suka. Kita boleh kata apa? Sebab itu penting setiap saat, setiap ketika kita dekatkan diri, hati kepada Allah. Dekatkan diri dan hati kepada Allah. Tambah ketika diuji. Ya? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa terhadap semua perkara. Itu akidah kita. InsyaAllah. Okey. Terus sebelum kita buka pada soalan. Ada soalan kah? Kat internet belum lagi. Ni dah ada soalan dah. Yang sampai kat saya. Okey. Terus kita masuki ayat nombor 18. Wa qalatil yahud. Orang Yahudi berkata. Yahud. Dalam Quran kadang-kadang Allah sebut cara umum Bani Israel. Kadang-kadang Allah panggil mereka sebagai Yahudi. Ya. Berkata orang Yahudi, wan Nasara, dan berkata orang Kristian, Nasara, nahnu abna'ullah, kami ni anak-anak Tuhan, wa ahibba'uh, dan kami ni kekasih Tuhan. Ui, dahsyat klaim. Dahsyat punya klaim. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab, rujukan kita petang ini, iaitu kitab Tafsirul Quran yang Azim. Berkata Imam Ibn Katsir, maksud kenyataan Yahudi Nasara itu apa dia? Yakni, kami keturunan Nabi-Nabi. Wow. Tapi itu betul lah. Mereka keturunan Nabi-Nabi. Okey. Sedangkan para Nabi ini anak-anak Tuhan. Dia Tuhan menolong mereka. Dan dia mencintai kami sebab kami ini keturunan Nabi-Nabi. Dan Nabi ini anak-anak Tuhan. Pada dasarnya ayat ini nak menceritakan klaim mereka, kenyataan mereka bahawa mereka itu mulia di sisi Allah. Bukanlah sangat nak memberitahu mereka itu sebenarnya anak-anak Tuhan.
Tapi nak memberitahu mereka tu dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Allah.